Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Dapur Azalea. Di video kali ini, saya ingin membuat nasi goreng mengkudu. Untuk yang penasaran, terus ikuti video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe ya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Saya doakan semoga rezeki kalian semakin berkah, mengalir, dan juga diberikan kesehatan serta dimudahkan segala urusannya ya. Oke, kita lanjut aja yuk ke bahan dan cara membuatnya. Ini dia bahan-bahannya. Ada 6 lembar daun mengkudu. Nah, seperti ini ya daun mengkudu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu daun mengkudu. Nah, seperti ini daun mengkudu. Oke, ini ada 6 lembar. 1 butir telur, 1 sendok teh garam, dan 1/2 sendok teh sasa. Ada kunyit, jahe panjangnya 2 cm ya, 6 buah bawang merah, 2 buah bawang putih, 6 buah cabai rawit merah, dan 4 buah cabai merah keriting. Kemudian di sini ada minyak goreng, dan ini tentunya nasi sebanyak 2 porsi. Saya ingin membuat 2 porsi. Nah, ini dia guys, bahan-bahan yang ingin saya haluskan. Kita berikan garam supaya mudah. Ini nanti akan saya ulek. Kalau kalian ingin memblendernya juga boleh, terserah kalian aja. Tapi saya ingin menguleknya supaya rasanya itu tambah sedap. Nah guys, ini dia bumbu halusnya. Kemudian ini daun mengkudunya sudah saya iris-iris. Oke, sekarang kita akan memasaknya. Nyalakan apinya. Kemudian tuang minyak. Masukkan bumbu halusnya. Kita tumis hingga harum ya. Nah, ini sudah harum ya. Sekarang kita masukkan nasinya. Sedikit-sedikit ya. Kemudian kita masukkan sasa. Nah, kalau kalian mau tambahkan Royco juga boleh, atau penyedap rasa lainnya juga boleh ya. Cukup tambahkan 1/2 sendok teh saja. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya merata. Saya mau mencobanya dulu ya. Nah, ini menurut saya sih sudah pas. Asin dan gurihnya sudah pas. Tapi sekali lagi, kalau kalian itu suka asin, ya boleh ditambahkan. Nah, sekarang yang terakhir kita taruh. Kita aduk-aduk sampai daun mengkudunya itu layu. Oke. Cukup. Matikan apinya. Oke, saatnya untuk prepping.
Well, ini dia nasi goreng daun mengkudunya sudah jadi. Gimana? Ngiler nggak? Yuk kita tanya sama suami saya gimana komentarnya makan nasi goreng daun mengkudu. Masih panas, guys. Mana? Enak? Enak mah. Enak. Rasanya gimana? Seperti rasa di restoran, enak. Iya deh. Seperti rasa di restoran, Enggak guys. kalah. Yakin nih nggak mau coba? Ayo. Yang penasaran, langsung aja dicoba. Pedasnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.